Health TV, sudahkah Anda mendengar mengenai penyakit stroke? Di era ini, penyakit stroke tidak hanya menyerang orang yang sudah lansia saja, tetapi juga di usia yang lebih muda. Hal ini terjadi akibat pola makan yang tidak terkontrol dan juga pola hidup yang tidak seimbang. Selama 20 menit ke depan, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui pertolongan pertama pada penyakit stroke dan cara pencegahannya. Penyakit stroke merupakan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Inilah yang menyebabkan stroke menjadi kondisi gawat darurat. Selain itu, serangan stroke dapat terjadi kapan saja. Mungkin pemirsa penasaran, apakah yang harus dilakukan jika kita menemui pasien stroke yang kambuh saat beraktivitas? Jangan sampai karena niat ingin membantu menangani, kita justru membahayakan orang tersebut karena kurangnya pengetahuan. Tim First Aid telah menggali informasi dari Dr. Ismail, spesialis saraf, yang merupakan konsultan di unit stroke RSUP Dr. Sarjito. Menurut Dr. Ismail, masyarakat perlu tahu tanda dan gejala penyakit stroke, sehingga apabila terjadi hal tersebut, bisa langsung diberikan penanganan yang tepat. Menurut Dr. Ismail, terdapat 7 tanda gejala pada pasien stroke, yakni tiba-tiba mengalami kelemahan anggota gerak baik bagian kanan ataupun kiri, tiba-tiba mengalami kesemutan separuh anggota gerak baik kanan ataupun kiri, tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran, tiba-tiba mengalami kesulitan bicara atau pelo, bahkan mulut menjadi pencong atau perot, tiba-tiba tidak bisa berbicara, tiba-tiba buta separuh pandang, yakni tidak bisa melihat di bagian kanan atau kiri, tiba-tiba mengalami gangguan fungsi luhur atau biasa disebut pikun. Apabila seseorang mengalami salah satu tanda dan gejala tersebut, patutlah untuk memeriksakan lebih lanjut ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter spesialis. Jangan melakukan tindakan apapun yang justru memperlambat pengiriman pasien ke rumah sakit terdekat. Jangan, ya. Yang perlu dipahami betul adalah keluarga harus tetap tenang dan pasien juga ditenangkan. Ya. Segera, ya, mencari teman, ya, atau mencari ya orang lain yang bisa membantu membawa pasien ke kendaraan, ya, untuk segera dibawa ke rumah sakit. Jadi tenangkan, ya. Karena prinsip begini. Pada pasien stroke itu ada yang dinamakan sebagai jendela terapi atau therapeutic window, yaitu waktu antara serangan hingga dia mendapatkan pertolongan pertama terhadap stroke-nya sesuai dengan jenis patologi stroke-nya. Kalau kita mengacu pada American Heart Association Amerika, itu 3 jam. Tiga jam ini adalah titik krusial di mana pasien harus segera dilakukan penanganan terhadap stroke-nya. Setelah kita tahu tanda dan gejala dari penyakit stroke, serta langkah pertolongan terhadap serangan stroke, tentu pemirsa juga ingin tahu apa saja hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyakit stroke. Faktor risiko adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang rentan terhadap penyakit tertentu. Untuk orang yang sudah pernah terserang stroke, wajib melakukan kontrol ke dokter untuk mengetahui apakah faktor risikonya terkendali atau malah terjadi suatu kondisi yang lebih buruk. Nah, inilah yang juga kepentingan kita kepada masyarakat. Kalau kita menjumpai pasien dengan faktor risiko ini, tidak boleh tidak, itu sudah kita harus datang ke dokter, ya, setiap bulan sekali minimal. Ya. Faktor risiko stroke itu ada 2, yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, yang bisa dikendalikan ini adalah 1,
ada hipertensi. Dua, diabetes mellitus atau kencing manis. Ya. Tiga, merokok. Nah, ini hati-hati ya. Empat, hiperkolesterolemia, peningkatan kadar kolesterol. Ya. Selanjutnya adalah obesitas atau kegemukan atau lingkar perut. Ya. Penyakit stroke dapat menyerang siapa saja sehingga kita harus sadar akan tanda dan gejala serta pencegahannya. Pola hidup yang teratur serta rajin berolahraga tentunya dapat menolong kita menjauhi faktor resiko penyakit stroke. Tim First Aid akan kembali lagi di episode selanjutnya untuk memberikan informasi terkait pertolongan pertama pada penyakit lainnya. First Aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa.